Pada video ini kita akan belajar salah satu metode uji hipotesis yaitu uji ANOVA atau yang nah, dikenal sebagai Analysis of Variance. Ada beberapa tipe uji ANOVA. Kita akan mulai dari yang paling sederhana, yang pertama adalah One-Way ANOVA. Jadi, ANOVA uji ANOVA itu apa? Nah, perbedaannya dengan uji-uji yang sudah kita punya sebelumnya, misalnya t test Z-Test, dan juga Chi-Square Test, ANOVA ini menguji lebih dari dua grup. Jadi selama ini kita selalu membandingkan, saya beri contoh seperti ini. Selama ini kita selalu membandingkan, misalnya antara tinggi badan remaja di kota A dan di kota B, atau antara Indonesia dengan Vietnam, misalnya contoh seperti itu. Kita membandingkan antara dua populasi saja, populasi Indonesia dan populasi Vietnam. Nah kalau ANOVA kita akan menilai antara lebih dari dua populasi. Jadi kalau anda lihat contoh sini ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, ada lima populasi atau lima sampel. Kita akan bandingkan apakah di antara kelima populasi ini ada beda atau tidak. Jadi sesungguhnya ANOVA bisa juga dipakai untuk membandingkan antara dua grup, dua populasi. Tetapi ANOVA lebih banyak dipakai untuk tiga atau lebih populasi. Seperti itu. Nah, ANOVA itu ANOVA itu ada yang one way. One way ANOVA itu untuk satu variabel independen, sedangkan two way ANOVA untuk dua, dua variabel independen. Jadi satu variabel independen misalnya tadi ya saya beri contoh tadi adalah nilai ujian matematika maka cuma satu variabel nilai ujian matematika dari lima grup ini berarti one way ANOVA kalau saya bilang bahwa nilai matematika dan nilai fisika misalnya dari kelas A kelas B kelas C kelas D dan kelas E maka saya sudah pakai dua variabel independen maka itu kita pakai two way ANOVA kita akan mulai dengan one way ANOVA dulu nah ini saya beri contoh misalnya saya punya data tinggi badan dari remaja dalam sentimeter ini ya. Ada yang minum vitamin tertentu, ada empat jenis vitamin. Jadi saya sebut saja W, X, Y, Z. Apakah dengan meminum vitamin yang berbeda, maka tinggi badannya akan berbeda. Jadi ini jumlah jumlah sampelnya juga berbeda ya. Jadi vitamin W jumlah sampelnya lebih sedikit dari vitamin X dan seterusnya. Nah, langkah perhitungan kita, saya akan mulai dan menunjukkan bagaimana kita menghitung dengan menggunakan Excel saja dulu. Kita tidak melakukan perhitungan manual, nanti sesudah itu baru kita akan masuk dalam video-video berikut untuk melakukan perhitungan manual untuk memahami kerja dari ANOVA. Sekarang kita akan pakai tool saja, pakai Excel. Jadi langkah pertama adalah kita menentukan hipotesis dulu. Hipotesis kita H0 adalah min atau rata-rata dari semua grup sama. Jadi sesungguhnya walaupun angkanya beda-beda, kita anggap bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara keempat grup ini. Maka alternatif hipotesisnya adalah tidak semua grup memiliki min yang sama. Jadi ada yang memiliki min yang beda. Nah tentunya Anda bertanya, kenapa kita harus pakai ANOVA? Kenapa kita tidak pakai t-test saja misalnya? Atau set test Kalau set test kita membandingkan dua antara dua. Saya bisa saja. Ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini, ini dengan ini, ini dan ini. Saya melakukan beberapa kali t-test, saya juga bisa dapat hasil yang sama. Betul, bisa. Tapi tentunya kita tidak mau buang waktu. Kita pertama lakukan dulu ANOVA untuk mengetahui apakah di antara empat ini ada perbedaan atau tidak. Atau di antara lima atau di antara berapa grup saja. Setelah kita ketemu ada perbedaan baru kita melakukan perbandingan antara dua-dua untuk menemukan mana yang berbeda. Tapi kalau kita temukan tidak ada perbedaan, maka tidak ada gunanya kita melakukan perbandingan dua-dua. Jadi ANOVA ini dilakukan untuk melakukan untuk menentukan apakah ada yang berbeda. ANOVA tidak bisa menentukan yang mana yang berbeda dia cuma menentukan bahwa di antara empat grup atau tiga grup atau lima grup atau seterusnya ada satu atau lebih yang berbeda dari yang lain dalam hal di minnya. Tapi dia tidak bisa menentukan yang mana. Kalau kita menentukan yang mana, kita harus membandingkan dua-dua. Bisa menggunakan t-test, e set-test, dan berbagai tes yang ada. Jadi kita melakukan dulu ANOVA untuk menentukan apakah H0 ditolak atau diterima. Kalau H0 diterima, tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kalau H0 ditolak, kita bisa lanjutkan membandingkan Pasangan-pasangan untuk ketemukan mana yang berbeda. Oke, jadi langkahnya kita menentukan H0, kemudian menentukan H1. Sesudah itu kita hitung, nanti kita akan mendapat nilai F dan p-value. Kita bisa menyimpulkan dari F atau dari p-value. Kalau F lebih kecil dari F kritikal, maka H0 diterima. Kalau lebih besar, maka sebaliknya H0 ditolak. Jika p lebih besar dari alpha, jadi alpha kita ingat biasanya 0,05, maka H0 diterima dan sebaliknya. Saya akan tunjukkan dengan menggunakan Excel. Jadi ini data yang sudah kita punya tadi. Tinggi badan dari remaja yang mengonsumsi vitamin W, X, Y, dan Z. Maka saya menggunakan di sini, menggunakan data analisis, saya menggunakan ANOVA yang single factor, jadi one way. Ini Input range-nya saya ambil dari sini. Ingat, ini saya klik semua mulai dari atas. Berarti labelnya ada, ada labelnya di atas. Gitu ya alfanya 0,05 outputnya saya ingin letakkan di katakanlah di sini outputnya oke okay, saya sudah dapat hasilnya di sini kita lihat anovanya ketemu f value nya f nya 1,12 f kritikalnya 2,82 nah karena f value nya lebih kecil dari f critical maka H0 harus diterima. Jadi kita H0 diterima artinya kita menyatakan bahwa di antara empat grup ini tidak ada perbedaan signifikan dalam hal minnya. Kita bisa juga lihat dari P-nya. Kalau P value lebih besar dari 0,05 dari alfa kita, ini lebih besar ya, 0,349 sekian lebih besar maka juga kita sama kesimpulannya bahwa H0 diterima. Jadi ini contoh kita menggunakan Excel untuk kita bisa langsung menentukan apakah hasil uji ANOVA apakah ada perbedaan di antara grup-grup ini. Saya akan berikan contoh berikutnya. Ini misalnya ada nilai tes matematika dari lima kelas paralel, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kita lakukan uji ANOVA dari kelima kelas ini untuk menentukan apakah antara kelima kelas ini ada perbedaan atau tidak. Maka sama kita tentukan dulu H0, min dari semua grup sama. Alternatifnya ada grup yang memiliki min yang berbeda. Kita ketemu F dan P value kita temukan apakah H0 bisa terima atau ditolak. Nah, ini adalah data kita sama. Maka saya pergi ke data analisis. ANOVA single factor karena one way. Kemudian input range-nya saya ambil ini semua. Sampai di sini. Pakai label alfanya 0,05, outputnya saya mau letakkan di sini misalnya. Nah, ini hasil Anovanya sudah ada. Maka kita lihat di sini sekarang. F value-nya lebih besar dari F critical. Karena F lebih besar dari F critical, maka H0 harus kita tolak. Sama juga kalau kita lihat P value. P value lebih kecil dari 0,05. Karena P value lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya H1 diterima. H1 diterima artinya apa? Artinya kita simpulkan bahwa ada di antara kelas A, B, C, D yang memiliki min yang berbeda. Atau dengan kata lain, kita menolak kesimpulan bahwa kelas A, B, C, dan D memiliki min yang sama. Cuma mana yang berbeda, kita tidak bisa simpulkan dari ANOVA. Kita harus lanjutkan dengan tes yang lain untuk itu. Jadi video ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita memahami ANOVA yang paling sederhana, one way ANOVA, dan bagaimana kita menggunakannya. Ini untuk Anda yang tidak, tidak berpikir untuk bagaimana mengerti angka-angka yang ini. Yang penting, saya bisa pakai ANOVA. Saya bisa buat kesimpulan. Sudah pada video selanjutnya, saya akan memberikan contoh, memberikan penjelasan tentang detail daripada perhitungan ANOVA secara manual. Tujuannya adalah kita memahami apa makna di balik kesimpulan yang kita dapat dari suatu uji ANOVA.